Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Muhammad Sam Al-Faris. Kali ini Kamis 18 Maret 2021. Alhamdulillah dengan penuh perjuangan, dengan penuh lelah, tapi bukan berarti kami patah semangat. Kami tiba di Desa Haunobenak, Kecamatan Kolbano. Di samping saya beliau yang selalu semangat. Coba silakan perkenalkan namanya. Iya. Saya Jabir Kolbano, asli dari Desa Haunobenak, tapi untuk sementara tempat tugas di Niki. Oke. Berarti kakak ini tugasnya di Niki di Haunobenak ini. Ada keluarga kakak? Kampung. Oh, kampungnya. Oh, memang asli Haunobenak. Ya. Memang butuh perjuangan kakak kita ya, kesini. Betul. Oke. Bagaimana kakak? Apa ini pertama kali pelayanan pengadilan agama SOE di Desa Haunobenak ini? Ya. Untuk pengalaman saya selama menjadi selama menjadi umat di sini, baru kali ini ada pelayanan dari pengadilan negeri SOE turun ke Desa Haunobenak untuk melayani umatnya langsung. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Memang dari pengadilan agama SOE kan? Iya. Sesuai dengan hashtag kami, bergerak cepat melayani masyarakat. Apapun rintangan, apapun halangan, kami selaku abdi negara selalu siap bergerak cepat melayani masyarakat. Sama-sama kakak, pengadilan agama SOE mantap, guys. Pengadilan agama SOE mantap.